Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya yaitu Andaro ini adalah vlog saya yang ke 56 yang berjudul membahas grafik perjalanan kereta api ngerembuk bagan pelancongan sepur discuss train travel charts Oke, okay, jangan lupa like, comment, dan yang terutama adalah subscribe di channel Andro Production. Oke, okay, mulai sekarang vlog 56 ini nggak ada lagu ending ya, soalnya uh, agar konten di channel youtube Andro itu bertambah, muat, ya. Jadi nggak ada lagu ending, mulai sekarang. Jadi kalau vlog ini selesai langsung langsung dipersembahkan oleh Kain Master begitu. Oke, okay, btw tentang vlog ini ya grafik perjalanan kereta api ini pasti nggak asing lagi bagi seorang pecinta kereta api atau rail apalagi sekarang ini tahun 2021 ya KPK nya berubah dan apa saja sih yang ada di GPK 2021 ini kita akan bahasnya ya sambil menampilkan artis atau orang terkenal ya ya itu cowok Indonesia gitu kalau soal memperlihatkan muka artis sih nggak apa-apa tapi kalau soal karya-karyanya sebaiknya minta izin dulu karena harus ada kebijakan menampilkan artis boleh tapi jangan sampai dikata-katain karena itu namanya ujaran kebencian gitu. Dan ini sudah dikonsultasi oleh teman saya. Jadi ayolah sama-samalah kita me, apa menampilkan konten yang baik. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, oke. Kita langsung saja ya. Ini dia, Bro. Topik 1 KA Argo Bromo Anggrek Kita akan membahas tentang kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Ini topik pertama kita Kita tentang kereta api Argo Bromo Anggrek Oke di KPK 2021 ini Kereta api Argo Bromo Anggrek uh, Waktu tempuhnya menjadi lebih singkat ya kalau semulanya 9 jam ya pas sekarang menjadi uh, 8 jam 44 menit ya. Itu uh, untuk dari Surabaya Besar Turi sampai dengan Gambir ya. Kalau arah sebaliknya itu menjadi 8 jam 42 menit. Ya, terima kasih. Topik 2. KPK 2021 pernah diundur kita bahas topik selanjutnya mengenai KPK 2021 pernah diundur memang sih nyatanya uh, pernah diundur seharusnya tanggal 20 Januari 2021 ya tapi malah diundur menjadi 10 Februari 2021 mengapa mungkin ini karena belum siap ya dengan KPK uh, baru itu atau lagi dibikin KPK-nya terus juga membutuhkan beberapa waktu lah untuk merampungkan KPK 2021 ini yaitu ada beberapa sih yang harus diubah ya banyak gitu jadinya ya harus diundur ya seperti itulah terima kasih topik 3 KRL Yogyakarta Solo Balapan kita bahas topik selanjutnya yaitu mengenai KRL Jogja Solo atau KRL Joglo ya nah ini merupakan salah satu faktor mengapa dibuatnya KPK 2021 ya Ya karena ini adanya KRL Yogyakarta Solo Balapan Nah ini sangat berbeda ya dengan KRL yang berada di Jabodetabek ya Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah uh, KMT-nya Kalau KMT-nya ini uh, KRL Joglo itu bernuansa Jawa ya beda KMC nya tapi warnanya sama hitam gitu terima kasih topik 4 KA Anjas Moro kita bahas topik selanjutnya oke okay kereta api ini hanya beroperasi dari 1 Desember 2019 sampai 14 Januari 2021 yaitu kereta api Anjas Moro ya kereta api Anjas Moro ini sebenarnya masih ada cuman hanya berubah nama saja menjadi kereta api Bangun Karta nah kereta api Bangun Karta itu sendiri berubah nama menjadi kereta api Brawijaya nantinya ya nah, itu relasinya dari Gambir sampai Malang ya, yang kereta api itu. Nah, jadi kalau mau mengingat kereta api Anjas Moro ya lihat kereta api Bangun Karta aja. Tapi di KPK 2021 ya, bukan KPK lama. Terima kasih. Topik 5, kereta api nomor 1. Kita bahas topik selanjutnya mengenai kereta api nomor 1 di Indonesia. Pada KPK 2017 yang lalu, kereta api Argo Bromo Anggrek dinobatkan sebagai K.A nomor satu di Indonesia. Lalu pada KPK 2019, Argo Willis yang menempati posisi nomor satu di Indonesia, karena waktu itu diperpanjang sampai stasiun Gambir. Nah, lalu pada akhir 2020, ya kalau nggak salah, itu uh, rutenya kembali seperti semula, ya. Sehingga KPK 2021 ini, tetapi Argo Bromo Anggrek lah yang menjadi ketepi nomor satu di Indonesia ya jadi seperti semula lagi gitu terima kasih topik 6 KA Jayakarta kita bahas topik selanjutnya ya kereta jakarta itu relasinya Jakarta Kota Surabaya Gubeng itu KBK 2019 ya KBK 2021 itu kembali seperti KBK 2017 ya menjadi pesawat Surabaya Gubeng lalu kereta api Jayakarta di KPK 2021 ini gerbongnya bertambah ya menjadi 15 gerbong. Mengapa? Karena di jalur selatan itu petak Cirebon, Prokerto Yogyakarta Madiun Surabaya itu e, mungkin banyak ya, banyak penumpang yang di situ. Sampai-sampai ada apa ada stasiun yang e, tidak kedapatan peron ya, contohnya stasiun Yogyakarta. Makanya kata Jakarta Jakarta berhenti di Lempuyangan begitu. Terima kasih. Topik 7, perubahan relasi kita bahas topik terakhir mengenai perubahan relasi kereta api di KPK 2021 ya di KPK 2021 ini ada beberapa kereta api yang relasinya berubah misalkan kereta api Bima kereta api Bima itu sebelumnya Gambir Malang menjadi Gambir Surabaya Gubeng lalu kereta api Turangga ya yang semulanya Gambir, Sur Gambir Surabaya Gubeng menjadi Bandung Surabaya Gubeng lalu Kereta Api Mutiara uh, Timur Yang sebelumnya di Surabaya Besar Atau Surabaya gubeng menuju ke Tapang Sekarang diperpanjang menjadi Yogyakarta Seperti itu, terima masih banyak lagi Terima kasih Cukup sekian dari vlog saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh